Makasih ya udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Oh, lipstick sama handuk. Gitu. Saya mau down price, ada motor saya ambil deh. Tapi saya enggak dapat, saya enggak boleh ikut. Tanya. Saya boleh ikutnya nanti pas lempar bunga. Nah, berharap enggak kamu dapat bunga dari Glenn, Kak. Saya mau pulang, Mbak. Rapi. Aku mau ngucapin selamat untuk Glenn, Kak, untuk sinetron Ikatan Cinta yang dibintangi Arya Saloka dan Amanda Manopo memasuki babak baru. Ini setelah lahirnya balon biru Andin yang diberi nama Askara Putra Alfahri ya guys. Lahirnya Askara ini sempat jadi harapan agar rating sinetron Arya Saloka dan Amanda Manopo kembali naik. Lantas bagaimana sebenarnya rating Ikatan Cinta kala Askara lahir? Namun sebelum lanjut ke dalam videonya, alangkah baiknya kawan semua tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bertujuan agar kawan semua tidak ketinggalan berita terbaru seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka dari channel ini. Memang proses kelahiran balon biru menempatkan Ikatan Cinta episode 641 semalam memuncaki trending Twitter ya guys. Kata kunci lainnya seperti welcome balon biru dan Andin juga perkasa. Penggemar Ikatan Cinta benar-benar menyambutnya dengan sukacita. Seperti lahiran yang sungguhan ya guys. Sayangnya kehebohan di media sosial tampaknya kurang tercermin dalam perolehan rating Ikatan Cinta. Diakui Ikatan Cinta masih bertengger di puncak rating. Namun rating saat lahirnya balon biru Sabtu tak terkeretek. Namun rating saat lahirnya balon biru Sabtu tak terkerek berarti. Rating Ikatan Cinta kala itu hanya meraih TVR 9,0 dengan audiens share 37,7% guys. Oke guys, bagaimanakah menurut kalian? Silahkan saja tulis pendapat kalian di kolom komentar.